Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib hari Sabtu 18 Desember 2021, maka ini adalah the last session kajian yang terakhir yang insya Allah kami berikan di Jelekong, Bandung, Jawa Barat. Maka pada kesempatan petang ini kita akan masuk kepada syarh dari suatu hadis, yang mana hadis itu barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari jalan Ali bin Mas'adah an Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qul ibni Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun, yang maknanya berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seluruh Bani Adam adalah orang-orang yang bersalah. Namun sebaik-baiknya orang yang bersalah dan berdosa adalah cepat rujuk kembali bertaubat kepada Allah jalla wa ala. Maka hadis ini barakallahu fikum, sebelum kita mengambil fawaid darinya dan mensyarahnya, maka manhaj kita dalam pembahasan ini manhaj al-muhadditsun, yang mana tidaklah kita mengambil fawaid-fawaid dari hadis kecuali telah mengetahui keadaan kesahihan hadis tersebut. Maka hadis ini telah disebutkan sanadnya dari Ali bin Mas'adah, dari Qatadah, dari Anas bin Malik. Adapun tentang Qatadah bin Di'amah, maka dia adalah seorang tabi'i yang thiqah, imam muhaddits. Dan dia murid yang paling kuat min asbatin nas dari Anas bin Malik, dan di sini dia meriwayatkan dari gurunya Anas bin Malik. Sehingga periwayatan hadis ini periwayatan hadis yang sangat kuat. Tinggal muridnya Qatadah yang bernama Ali bin Mas'adah. Maka Ali bin Mas'adah telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Di antara mereka ada yang mensikohkannya seperti Abu Daud At-Tayalisi, dan di antara mereka ada yang mendhaifkannya seperti An-Nasa'i. Maka di antara mereka ada yang menjamak dari dua ucapan bahwa dia adalah saduq hasanul hadis seperti ucapan Abu Hatim dan juga Yahya ibnu Ma'in. Maka kesimpulan dari Ali ibni Mas'adah, dia adalah rawi yang saduq hasanul hadis, maka hadis ini adalah hadis yang hasan. Maka hadis ini telah disahihkan atau dihasankan oleh para ulama seperti Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dan Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di kitabnya Al-Makhraj Minal Fitan. Maka setelah kita mengetahui kedudukan hadis ini, bahwa hadis ini hasan, dan hadis hasan adalah hadis yang bisa dipertanggungjawabkan untuk diambil faidah padanya dan dijadikan dalil dan hujjah seperti hadis yang sahih, maka disebutkan oleh Al-Iraqi di kitabnya Taqid wal Idah di kitab Mustalah Hadis bahwa al-hadis inda ahli al-fan inda salaf yang qasimu ila as-sahih was saqim wal hadithul hasan tandariju tahta as-sahih, bahwa hadis terbagi menjadi dua bagi para ulama ahli hadis di zaman terdahulu, hadis yang sahih dan hadis yang berpenyakit yang dhaif. Maka hadis hasan masuk kepada derajat hadis yang sahih dari segi pengamalannya. Maka setelah kita mengetahui bahwa hadis ini adalah hadis yang hasan,
dan maknanya hadis ini bisa diambil sebagai hujah, maka sekarang kita bisa mengeksploitasi dan mengeksplorasi dari hadis yang kita paparkan ini karena derajatnya hasan. Maka sebelum kita masuk kepada matnul hadis, mungkin kita akan masuk kepada sedikit biodata dan biografi dari sahabat Anas ibn Malik. Kenapa? Karena kita ahlu sunnah wal jamaah as-salafiyah sangat diperintahkan untuk mencintai seluruh para sahabat. Karena itulah manhaj kita ahlu sunnah wal jamaah tidak mengecualikan. Seluruh para sahabat harus kita cintai. Dan ini seperti yang diucapkan oleh Imam Ibn Taymiyah di dalam lamiyahnya, hubbus sahabati kullihim limadhabun wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Yang maknanya, mencintai seluruh para sahabat itu adalah madhabku, madhab ahli sunnah. Dan kecintaan kepada ahlul bait juga madhab ahli sunnah wal jamaah. Dan aku bertawasul dengan kecintaan kepada para sahabat ini. Maka bagaimana cara kita cinta kepada para sahabat? Dengan mengetahui biodata dan biografinya, sehingga sesuai masuk kepada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka barang siapa yang mengenal dari para sahabat ataupun siapa saja, maka dia akan sayang dan cinta. Maka kecintaan kita kepada para sahabat adalah manhaj yang hak. Lalu bagaimana cara kita mencintai para sahabat seperti Anas ibn Malik? Dengan kita mempelajari biodatanya dan biografinya. Maka Anas ibn Malik barakallahu fikum, siapa dia? Dia adalah Anas ibn Malik Abu Hamzah Al-Khazraji Al-Madini. Maka dia dari ahli Madinah, dari sahabat Al-Ansari Al-Khazraji, dari Bani Ansar, dari Bani Khazraj, bukan dari Mekah, tetapi dari Madinah. Dan Anas ibn Malik dilakabi dengan Khadimur Rasul, pembantunya Nabi. Dan ini adalah suatu keutamaan di saat membantu utusan Allah. Maka Anas ibn Malik dari keutamaannya banyak sekali. Maka kita ringkas di pelajaran Bainal Maghrib wal Isya yang singkat ini dari beberapa saja. Yang paling utama adalah minal muktsirin fi riwayatil athar. Dia termasuk dari para sahabat yang paling banyak periwayatannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di ranking yang ketiga. Ranking yang pertama Abu Hurairah mencapai hadisnya kepada 5374. Kemudian setelah itu Anas ibn Malik 2000 lebih. Kemudian yang ketiga Anas ibn Malik, yang kedua Ibnu Umar, dan yang ketiga Anas ibn Malik mencapai hadisnya 2281 hadis. Maka ini keutamaan dari Anas ibn Malik, sehingga banyak di dalam kutubus sunan dan masanid an Anas dan seterusnya. Maka dari keutamaan Anas juga radhiyallahu anhu, maka dia mempunyai umur yang panjang dan mempunyai anak yang banyak. Sesuai dari doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepadanya. Seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas ibn Malik bahwa datang ibunya Ummu Umair kepada Nabi di saat Nabi baru awal tinggal di Madinah. Maka dikatakan oleh ibunya Anas, "Ya Rasulullah, hada Unais." Wahai Rasulullah, ini adalah Anas kecil. Fakhud bihi ya Rasulullah yahdumuk. Maka ambillah dia wahai Rasulullah untuk menjadi pembantumu. Maka kemudian ibunya meminta doa kepada Nabi, wal an ud'u lahu. Maka didoakan oleh Nabi dan doanya Nabi mustajab. Allahumma aktsir amwalah.
wa tawwil umrah umrahu wa katsir auladah. Maka didoakan wahai Allah, panjangkanlah umurnya dan banyakkanlah hartanya dan berikanlah anak-anak yang banyak. Maka di riwayat Muslim disebutkan pengakuan Anas bin Malik di penghujung hayatnya. Maka dikatakan, inna amwali lakazi, maka aku mempunyai harta yang banyak, menjadi miliardernya para sahabat. Wa inna walad wa auladi mi'ah wa isrun, maka anaknya dia 120 anak. Dan disebutkan usianya mi'ah ila sana, usianya 99 tahun, anaknya 120. Ada yang bisa seperti itu? Anaknya 120. Maka dia mempersaksikan di riwayat Muslim bagaimana doa Nabi mustajab kepada dirinya. Dan dari keutamaan Anas bin Malik, dan ini yang terakhir insyaallah, bahwa Anas bin Malik seperti kebiasaan dari para pembantu, yang mana dia duduk dengan tuannya, maka dia duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam banyak, sehingga meriwayatkan hadis sekitar 2200 lebih. Maka dari kebiasaan seorang pembantu yang hidup dengan tuannya, maka mereka akan duduk bersama dan mempunyai perkara-perkara yang dirahasiakan oleh tuannya kepadanya. Maka suatu hari Anas berkata, laqad ausani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi kalimah au bisir, bahwa Nabi telah mewasiatkan kepadaku dengan suatu rahasia. Maka dikatakan oleh Anas, walladhi nafsi biyadih fa ana amsikuhu hatta ja'at ummi fasa'alatni falam ukhbirha. Maka aku merahasiakan apa yang diperintahkan oleh Nabi tentang rahasia tersebut sampai ibuku datang meminta khabar dari apa yang Nabi rahasiakan kepadaku, maka aku tidak memberitahukannya. Maka ini menjadi pendalilan keutamaan Anas dari segi apa? Menjaga amanah. Diamanahkan oleh Nabi tuannya juga agar tidak menyampaikan kepada siapapun, maka dia tidak menyampaikan rahasia tersebut meskipun kepada ibunya. Maka inilah yang bisa kita berikan dari biodata dan biografi Anas bin Malik. Maka dengan ini kita akan lebih bertambah cinta kepada sahabat ini. Kemudian di dalam lafaz yang kita masuk kepadanya, kullu ibni Adam khata', seluruh yang namanya Bani Adam adalah orang-orang yang bersalah. Maka di dalam lafaz kullu yang artinya bersifat general, maknanya setiap, seluruh, maka di ilmu usul memberikan makna menyeluruh. Tidak ada pengecualian kecuali datang pengecualian. Maka di sini kullu ibni Adam khata', seluruh Bani Adam itu dalam keadaan bersalah, maka di sini menjadi dalil bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Maka hadis ini pun menjadi pendalilan tentang permasalahan tidak ada yang maksum dari manusia. Dan ini sesuai dengan pepatah di Indonesia, tak ada gading yang tak retak. Maka tidak ada gading yang mulus, pasti ada keretakan, kekurangan, keburukan. Dan begitupun sesuai pepatah Indonesia mengatakan, sepandai-pandainya tupai melompat, maka pasti dia akan jatuh pula. Maka tidak ada yang sempurna. Itu pepatah Indonesia in English apa? No human is perfect. Maka tidak ada manusia yang sempurna. Maka sama pepatah itu maknanya seperti itu. Adapun Nabi kita bukan hanya sekedar pepatah, ini nas dari ucapan beliau
yang wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maka lafaz kullu memberikan makna setiap bersifat global seperti banyak di dalam ayat-ayat yang lain. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maknanya seluruh jiwa yang hidup akan didatangi oleh sang mati ataupun akan didatangi oleh malaikat penjemput maut. Ataupun ucapan Allah kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka kullu di sini pun memberikan makna seluruh, tidak ada pengecualian kecuali datang istitsna, datang pengecualian seperti tadi. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, maknanya seluruh yang ada di muka bumi ini pasti akan hancur di hari kiamat kecuali wajah Allah. Ini contoh kullu bermakna general, bermakna umum, namun ada pengecualiannya ya sudah dikecualikan. Namun jika tidak ada pengecualian maka dia bersifat mutlak dan umum. Maka di sini pun sama. Kullu ibni Adam khata. Apakah ada pengecualian? Tidak ada. Maka maknanya di sini seluruh yang namanya Bani Adam itu dalam keadaan kesalahan. Maka oleh sebab itu di dalam ayat ini menjadi pendalilan tidak ada manusia yang maksum. Bahkan semua dari kaum muslimin mulai dari Abu Bakar sampai kepada akhir zaman yang imannya lebih rendah dan rendah tidak akan pernah lekang dari dosa. Namun barakallahu fikum di dalam alinea yang setelahnya dari redaksi ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ibni Adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Namun sebaik-baiknya mereka dari Bani Adam yang berdosa adalah yang tawabun, makna tawab adalah kembali, bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Maka kalau begitu khitab hadis ini menjelaskan kullu ibni Adam khata, tidak ada exception, tidak ada pengecualian. Bahwa seluruh Bani Adam itu dalam keadaan berdosa. Tidak ada pengecualiannya. Namun hanya ada sebaik-baiknya mereka para pendosa adalah orang-orang yang kembali rujuk dari dosa-dosa mereka. Maka di sini menjadi pendalilan bagi kita tidak ada pengecualian yang namanya manusia pasti berdosa. Bahkan mereka al-a'imah kelompok asy'ah ar-rafidah yang 12 imam maka mereka mengatakan maksum itu salah. Semuanya tidak maksum. Dan adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh para ulama bersalah dalam beberapa perkara namun langsung kesalahannya diralat oleh Nabi seperti di kisah surat Abasa yang antum mengetahuinya dan kita tidak akan membahasnya di sini, hanya sekedar mengingatkan. Maka di dalam ayat ini dan yang lainnya banyak, maka Nabi dibenarkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam kesalahannya. Maka di dalam hadis ini menjadi pendalilan sebaik-baiknya manusia yang tak pernah lekang dari dosa kullu ibni Adam khata, bukannya dia berputus asa dari dosa-dosanya. Yaqnutu min rahmatillah. Dia berputus asa, ah aku ini memang orang yang paling banyak dosanya. Sudahlah, tidak pantas aku meminta ampun kepada Allah dan tidak akan pernah diterima. Setiap hari melaksanakan perbuatan dosa. Lalu bagaimana? Ya sudahlah, putus asa. Tambah lagi dosa dan tambah lagi dosa. Maka tidak seperti itu keadaan dari permasalahan keadaan manusia. Tetapi dipuji di dalam hadis ini wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan kalimat khairu
adalah ismu tafdil yang asalnya akhyaru ala wazan af'alu. Namun di lugatil Arabiyah dihilangkan hamzah tafdilnya seperti ahmadu, ajmalu, maka dihilangkan hamzahnya menjadi khairun. Maka di sini disebutkan wa khairu al-khata'in, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah. Maka khitabnya tetap bersalah. Namun di sana ada orang-orang yang bersalah dalam keadaan baik, dan ini yang kita inginkan, dan ada orang-orang yang bersalah dalam keadaan tidak baik. Dan keadaan orang-orang yang bersalah yang tidak baik seperti haula alladzi yaqnutu fi rahmat min rahmatillah. Mereka orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah jalla wa ala. Adapun lafaz wa khairul khata'in, seburuk-buruk, sebaik-baiknya orang yang bersalah, menandakan di sana ada orang-orang yang bersalah namun baik. Nah, bagaimana ini mengumpulkan orang yang bersalah namun baik? Jawabnya, orang yang bersalah karena memang manusia tidak ada yang sempurna. No human is perfect. Tidak ada gading yang tak retak. Kulubni Adam khotok. Maka ucapan wa khairul khotoina tetap dipuji dalam keadaan keburukan. Berarti dia adalah bagian dari orang-orang yang buruk namun dipuji baik. Di saat apa? Maka ini pembahasan kita, bahwa seluruh manusia tidak pernah lekang dari dosa. Lalu kenapa disebutkan wa khairul khata'in, sebaik-baiknya dari mereka para pendosa? Maknanya kita ini memang tidak pernah lekang dari dosa, namun jika kita jatuh dalam keadaan dosa, itu maknanya apa? Untuk bersegera meminta ampun kepada Allah.